Mandi, udah pakai baju, udah rapi. Jadi Yunus ini berperan sebagai bapak sekaligus menjadi ibu ya. Ngurusin adik-adiknya ini ya. Ya. Oh iya, Yunus. Yunus, kangen gak sama papa? Yunus, bapak itu orangnya gimana sih Yunus? Orangnya baik. Suka kerja keras. Berusaha, gak pernah pantang menyerah. Kan tadi Yunus bilang bapak kan gak pernah ngajarin Yunus untuk minta-minta kan? Itu siapa tuh? Udah gedor pintu? Tau. Waalaikumsalam. Kamu kayaknya dah? Kak. Abi. Abi. Peluk hangat dari Yunus dan adik-adik untuk sang ayah menggambarkan perasaan yang sudah lama terpendam. Raut bahagia begitu terpancar dari wajah mereka. Bapak, bapaknya anak-anak? Iya. Namanya siapa, Pak? Ahmad Surya. Ahmad Surya. Bapak dari mana, Pak? Kok baru balik? Dari Sukabumi. Oh gitu. Iya. Kerja apa, Pak, di Sukabumi kalau boleh tahu, Pak? Proyek, Pak. Proyek. Oh, bangunan-bangunan gitu. Iya, proyek. Jadi kulinya. Enggak apa-apa, Pak. Kuli juga pekerjaan yang mulia, Pak. Ya. Pak, kalau Niki boleh tahu, udah berapa lama, Pak, di Sukabumi? Nah, 5 bulanan, Pak. 5 bulan. Terus selama Bapak enggak ada, kan anak-anak ditinggal sendiri, Pak. Iya. Bapak ada rasa was-was enggak sih, Pak? Ada sih. Ada. Siapa yang orang tua yang enggak was-was tinggal anak? Cuman kan kebutuhan anak. Saya cuman di sana pun saya nggak merasa tenang, Pak. Cuman semuanya saya hanya berdoa, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tiap malam meminta untuk keselamatan anak-anak saya. Tapi Bapak punya anak yang hebat-hebat loh, Pak. Apalagi Yunus. Yunus tanggung jawab sama adik-adiknya, iya. Cari uang juga, ngerawat iya. Adik-adiknya juga. Iya. Terus kalau Bapak kan suka sholat, Pak. Apa sih doa yang Bapak panjatkan untuk anak-anak di rumah? Ya, saya hanya minta ya Allah berikan kesehatan untuk anak-anak saya. Tolong dijaga. Begitu dimudahkan rezekinya. Mudah-mudahan memberikan kesempatan kehidupan yang lebih layak. Amin. Jangan seperti orang tuanya.